أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina gustin paes-paesi. Den paes-paesi itu dihiasi. Zuyina gustin hiasi di paes-paesi lintasi kedua manusia. Apa yang diperbuat hiasan, apa yang dijadikan hiasan, hubus syahwat, cinta atau demen, piro-piro kepenginane nafsu. Napa mawon bayane minani sa'i saking piro-piro wong wadon, wal banina lan piro-piro anak, iku barang-barang sing digemeni wa nafsu. Wal konatiri lan piro-piro bondo kang akeh. Konatir itu tafsirnya adalah al amwal al kathiro. Al mukong toroti kang den kumpul lagi, sing ditumpuk-tumpuk. Bayane minat dahabi sange mas, wal fitroti lan perak. Di samping niku wal khoili lan jaran al musawwamati kang bagus. Jadi kendaraan. Cara saat ini ya, mobil yang mewah itu adalah hiasan-hiasan dunia yang kebanyakan orang sangat mencintai, sangat mendambakan. Wal an'ami lan piro-piro rojo koyo. Rojo koyo niku ternak. Ya unta, sapi, wedhus itu termasuk hubus syahwat. Wal harsilan tanduran. Jadi orang mesti senang punya perkebunan yang luas, pertanian yang luas. Dalika utawi mengkono-mengkono nisa banin konatir dan seterusnya iku mataul hayati bondo keuripan adunya kang ino. Ada yang memberi makna iku mataul hayati dunya bondo urip pono dunya, karena harta benda ini digunakan untuk tamattu' di dunia, untuk kesenangan, kesenangan, kebanggaan di dunia. Wallahu utawi Gusti Allah iku indahu iku tetep ing dalem ngersane Allah husnul ma'abi utawi baguse piro-piro nggon bali. Bagaimanapun juga Allah di sisinya kelak ini tetap menjadi hal terbaik untuk kembali, bukan hal-hal yang ada di dunia. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang secara manusiawi itu dicintai oleh kebanyakan manusia. Dan ini sangat manusiawi. Selama orang ini masih jadi orang ya, bukan malaikat, itu semuanya akan mencintai perhiasan-perhiasan dunia ini. Mulai dari wanita. Wis pokoke wong lanang niku lek sehat normal
Itu enggak ada yang melihat wanita cantik enggak tertarik, itu enggak ada. Justru enggak waras namanya. Kalau tidak tertarik. Siapapun, tidak harus suami atau tidak harus istrinya. Nah, itu wajar. Nah, yang tidak wajar kemudian adalah wanita ini menjadi objek untuk melakukan maksiat. Ini yang tidak boleh. Kalau wanita menjadi kebanggaan kita sebagai suami, maka boleh. Karena istri kita. Dan itu harapan kita, karena Rasulullah ini kelak akan menjadikan wanita ini sebagai pelantara atau sebab lahirnya keturunan-keturunan yang kelak menjadi kebanggaan Rasulullah. Makanya, tapi satu sisi ini akan menjadi fitnah, karena saking menariknya wanita bagi laki-laki ini kadang melewati batas. Melewati batas artinya bukan istrinya ya, ditubruk wawon ya, jadi dan lain sebagainya. Makanya di dalam hadis Rasulullah beliau mewanti-wanti, mataraktu ba'di fitnatan adzurru 'ala rijal min an-nisa. Jadi ini kata Rasulullah, jadi kalian aku beri satu mau'idoh, satu pesan penting, yakni wanita ini akan menjadi fitnah yang paling membahayakan bagi kalian kaum pria. Tidak ada sepeninggal aku Rasulullah, fitnah yang melebihi besarnya fitnah wanita. Nah, ini benar, karena memang terbukti. Coba sejarah manusia itu, cara manusia ketika berkuasa, ketika punya jabatan, ketika punya kedudukan, ayo silahkan dibaca lah ya, cara-cara itu. Pemimpin-pemimpin dunia itu atau orang-orang kaya itu coba. Itu ya luar biasa ketika tidak bisa mengontrol. Jadi istri sah yang 4, tapi yang tidak sah ya ratusan kan gitu. Dan itu sejarah memang. Ya nyuruh sewu ya, tidak, saya tidak akan menyebutkan, tapi silakan dibaca. Semua orang yang mempunyai kedudukan, punya jabatan, punya harta benda yang berlimpah, itu selalu saja ke sana. Sekalipun ya tidak semuanya, tapi rata-rata dia akan kalah dengan fitnah yang namanya wanita. Bahkan kehancuran ya, dari pemimpin-pemimpin dunia itu kalau kita baca sejarah itu karena wanita. Nah, ini jadi ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Termasuk ya nyun sewu, artis-artis itu ya coba dibaca saja ya, diamati, dibaca ya. Itu gara-gara hancur lebur keluarganya ya karena wanita. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Nah, bukan berarti kemudian wanita ini tidak penting. Jadi sangat penting. Tapi sekali lagi ini adalah kita jadikan pasangan hidup, tapi yang baik. Pasangan hidup yang baik dan menjadi kebanggaan kita. Yang menjadi kebanggaan kita itu ya wanita-wanita menjadi istri kita, dan kita bisa membimbingnya, bisa menjadi wanita sholihah. Nah, Rasulullah di dalam hadisnya kan tazawwajul wadudal waludan, nikailah wanita-wanita yang engkau cintai, wadud itu saling mencintai, karena menjadi modal untuk menjadikan keluarga mawaddah sakinah warahmah, al-walud dan yang bisa melahirkan keturunan. Fa inni kata Rasulullah mukatsirum bikumul
umama yaumal kiamat. Karena kelak di hari kiamat ini kalian akan saya banggakan di hadapan nabi-nabi yang lain untuk mukasir. Mukasir itu aki-akian umat. Makanya orang nikah itu yang paling baik adalah wanita itu bukan yang mandul tapi yang al-walid, yang banyak anak. Yang banyak anak. Lah silakan bagi yang mampu untuk adil, dua ya monggo, tiga ya monggo, empat ya monggo, itu titik batas orang boleh menambah, boleh poligami. Masna thulatha wa ruba' ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Tapi saya lagi jangan gabyek pokoknya loro telu papat. Ada lebih penting. Jadi bila mampu adil nambah adil ya. Adil itu fin nafaqah wal qasam. Artinya tidak jumblang, tidak jumplang di dalam memberi waktu bersama. Itu namanya qasam, giliri. Jangan satu bulan di istri muda, istri tuanya cuma dua hari lah namanya. Tidak adil. Nah kalau urusan di tempat tidurnya enggak jadi masalah. Tapi yang penting kebersamaan ini. Bersamaan. Kalau seminggu ya seminggu, satu bulan, yang itu adalah nafkah. Harus adil. Ya ngisi-ngisi lah kan tuh zaman-zaman sekarang mampu nekur tuku pedah motor tapi wayuh lah ini memalukan ini. Ya paling tidak sama-sama punya rumah ya, dikasih rumah, ada mobil sama, harganya sama, paling tidak seperti itu. Ini untuk bisa adil, sebab kalau kita tidak mampu ke titik ini, saya kira justru nanti tidak sesuai dengan tujuan nikah. Kita ingin membangun rumah tangga yang sakinah warohmah, tapi justru kita menciptakan neraka di dalam keluarga. Gue giran itu. Dan yang kedua, menurut saya yang ketiga, sekalipun tidak menjadi syarat di dalam pernikahan poligami itu harus menurut saya ini, agar sesuai dengan tujuan nikah apa? Mendapat persetujuan dari istri yang pertama. Kalau mau ketiga, istri pertama dan kedua juga harus setuju. Kalau sudah punya anak yang dewasa juga harus setuju. Kalau tidak, misto, saya jamin keluarga poligami yang tidak disetujui oleh istri-istri yang sudah awal ini atau anak ketika sudah besar tidak menjadi sakinah. Golek molo, ora golek tombo. Oh, golek molo itu betul. Jadi ini harus dipahami betul. Jadi saya termasuk orang yang pro poligami, tapi pro poligami yang berkeadilan. Saya tidak rela kalau wanita itu dipoligami tapi sembunyi-sembunyi. Jadi istri yang pertama enggak dimintai izin. Yang kedua ekonominya masih tengel-tengel. Nah, ini saya juga enggak setuju saya. Tapi satu sisi orang itu kalau sudah punya banyak harta, menurut saya ya, istri pertamanya setuju, banyak harta, kemudian orangnya juga baik, loh ini menurut saya lebih baik poligami. Karena karuan. Perempuan ini dinikahi oleh orang yang baik, ekonominya nanti tercukupi. Kalau punya anak maka keturunannya dari orang yang baik. Daripada tidak dinikahi kemudian belum jelas ini yang nikah ini. Belum jelas ini. Tetapi kalau orang karuan baik, mampu secara finansial, istri-istri yang lain setuju. Loh ini kan lebih baik seperti itu daripada kemudian zina. Daripada kemudian beli. Lah sekarang itu Bapak sekalian ada ini terbalik dunia ini. Jadi kalau ada orang kaya itu istrinya itu bilangnya begini, kamu kalau beli monggo lah, yang penting saya tidak dimadu. Waduh, gawat ini. Kan begitu. Jadi di masyarakat kita itu kalau orang zina itu dianggap biasa. Akhirnya diibaratkan yang enak kan seperti orang ke warung setelah makan
piringnya kan cukup dicuci selesai kan ini. Lu gimana ini? Lu betul ini. Jadi penyakit masyarakat kita seperti ini. Lu ini salah besar ini. Wong zina itu sudah dinas dalam Al-Qur'an hadis haram, termasuk dosa besar, dan di masyarakat dianggap tabu. Tapi kalau orang apa di masyarakat dianggap biasa, tapi kalau ada orang poligami ini justru dianggap negatif. Ini harus kita sampaikan. An-Nisa. Wal banin. Berikutnya adalah anak. Anak-anak ini juga menjadi fitnah kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi anak-anak. Anak-anak yang sukses, anak-anak yang punya pangkat, itu termasuk secara naluri manusia itu menjadi kebanggaan. Lah, satu sisi itu fitnah, tapi satu sisi ini harus ditempatkan pada tempatnya yang semestinya. Yani apa? Anak-anak kita ikhtiari menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Wal qanatil muqantarati. Ini termasuk secara naluri juga sangat didambakan semua manusia. Yani apa? Harta yang banyak. Jadi harta yang banyak itu betul menjadi fitnah. Tapi bukan berarti agama kita itu melarang orang punya harta yang banyak. Justru didorong. Wong Rasulullah itu juga menikahi Sayyidah Khadijah, itu saudagar yang kaya raya. Jadi bukan salah orang punya kekayaan banyak. Yang salah adalah kemudian harta yang banyak itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah itu menjadi awal mula petaka di dalam rumah tangga. Tidak ditasarufkan ke hal-hal yang baik. Lah kalau itu ditasarufkan hal yang baik, ini dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Rasulullah.